Mari kita buat es tape. Jadi tapenya dihancurin dulu. Ini kemarin aku beli tapenya di pasar, tape singkong, karena nggak terlalu manis, jadi bikin es aja. Terus aku punya air gula, jadi tadi airnya aku hancurin pakai jadi tadi gulanya aku hancurin pakai air mendidih. Terus ini tapenya masukin sini. Jadi ini gampang banget. Jadi kalau mau es tape, gak usah beli, bikin sendiri aja di rumah, lebih bersih dan sehat. Bisa pakai es batu, cuma karena aku nggak punya es batu nggak pakai deh. Ntar abis gini masukin kulkas aja biar ini baru dingin. Tambahin air biar nggak terlalu kental. Sesuai selera. Jangan lupa ototnya dibuang ya guys. Terakhir aku tambahin sirup. Ini sirup diet. Cantik kan warnanya? Oke, selesai. Tinggal minum. Oh ya, masukin kulkas dulu biar dingin.